politik yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, pada pendapat saya, bahawa saya merasakan kemungkinan pendapat saya ini akan ditolak oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi. Kerana jika dibandingkan dengan pendapat saya yang berpendapatan rendah. Namun saya diminta untuk memberikan beberapa pendapat yang kemungkinan pendapat saya ini mungkin boleh digunapakai oleh setengah-setengah pihak. Namun amat sulit untuk saya memberikan pendapat kerana saya takut bahawa saya tidak boleh memberi pendapat-pendapat yang tepat untuk digunapakai. Namun mengenai isu dalam politik dalam negara kita ini, saya berpendapatan bahawa pendapat saya ini mungkin akan mencetuskan konspirasi dan implikasi dalam negara. Saya merasakan pendapat saya ini adalah pendapat yang bagus. Jadi begitulah pendapat saya.